Assalamualaikum, apa khabar? Hai, saya Samsui dan hari ini kami dengan kamera 70mm dashcam 70mm A800S dengan rear kamera, dengan video 4K dan dengan harga lebih murah dari Shopee. So hari itu kita dah buat review 70mm punya kamera dan sambutan pun menggalakkan, dan kali ini kita buat special sikit lagi sebab ramai yang bertanya dia nak kamera dengan spek lebih tinggi. They want a rear camera, dia nak 4K video dan paling penting dia nak harga best. So kami dah buat deal dengan 70mm, kami buat dalam platform kami, kami jual dalam platform kami, janji harga dia lebih murah dari Shopee. Dan ini benda dia, 70mm dashcam A800S dengan rear cam. Ini ialah flagship model, model dia paling canggih yang 70mm ada. Harga dia, jangan risau, tak canggih sangat. So apa ada dalam kotak dia ni? Hari ni kopi kotak kita, iyah. Oh, tak pakai pun kau. Sayang aku nak buang sebab kotak dia cantik. Macam biasalah 70mm, kotak dia. Ha, nampak presentation dia? Comel-comel. So dalam ni kita ada manual book dan kita ada electrostatic sticker. Jangan buang, memang bagus pakai tu. Saya dah pakai, memang melekat habis. Alright. Dan kat dalam ni kita ada, ya, dia punya kabel, kabel panjang, kabel untuk depan, kabel untuk belakang. Dan kita ada USB punya soket tu, dia dah bagi. Dan kita ada mounting kit dia ni juga, okay, dengan double sided tape. Dan kita ada lagi beberapa double sided tape lagi kat dalam ni. Dan oh, yang ni saya suka. Yang ni tempat umpil ni, nak umpil. Kalau pakai screwdriver, tip besi, takut calar plastik. So ini plastik dia lembut sikit, so bolehlah umpil A pillar kat depan plastik tu, boleh buka nak sorok wire. So tu bagus. Nanti mungkin saya akan keluarkan video pasal macam mana nak pasang untuk mereka yang noob. Now, inilah kamera dia. Ha, cantik kan? So lekat dia kat sini dengan screen. So kamera dia pandang macam itulah. Macam inilah. Ke depan, okey, ni boleh adjust lagi. Dan kat belakang sini apa dia? Ha. Dia bukan setakat 4K, screen kat belakang dia ni 3 inci besar, bhai. Besar gila babnya ni belakang ni. Dan dia ada rear cam. Alright. Now, kamera depan dia ni memang kamera video 4K, okey, dengan angle 140 darjah. So, laluan 3 lane dia boleh kautim. Dia boleh ambil gambar 3 lane tu terus. Dan dia menggunakan aperture f1.8, bermakna sebelah siang pun cukup jelas dan sebelah malam pun cukup terang. Okey, tak cukup dengan tu, dia macam model dia yang lain, dia ada teknologi 3D dynamic noise reduction, so malam dia lebih clear lah. Okey, memang digital camera problem dia sebelah malam, tapi yang ni insya-Allah okey. Paling penting sekali, dia shoot dalam kualiti 4K, okey, 4K. So, tak cukup dengan tu lagi, macam mana nak dapat 4K yang bagus? 70mm gunakan 7 lens kaca yang berlapis dekat sini. 7 layer of glass lenses dekat depan ni. Ini bukan main-main, eh. Ini betul-betul high spec betul ni. Tak cukup dengan benda tu lagi, bila aku cek-cek benda ni, rupanya digital camera yang penting lens dan juga sensor. Image sensor dia kat dalam ni. So image sensor yang 70mm pakai ni ialah Sony IMX415. Semua orang tahu kan Sony punya digital camera DSLR macam mana. Kami sendiri shoot pakai Sony ni, bang. Ha, clear tak clear gambar? Nampak jerawat apa-apa semua. So, dalam benda ni, Sony punya image sensor. Yeah. So, this is pretty good. Very good, in fact. So, dengan 4K, kita boleh shoot, kita boleh zoom in, kita boleh crop. InsyaAllah tak ada masalah. 70mm sebenarnya dah lancarkan model ini. Tapi terus terang saya cakap, memang ada isu masa tu. Ya. Yeah. Dengan software dia, dengan ini jadi terlampau panas. Lepas tu memory card tak boleh nak baca. Tapi alhamdulillah, bila dia approach kami, isu-isu tu semua dah settle. Macam saya cakap, 70mm ni anak syarikat Xiaomi. So dia memang cepat tackle isu-isu ni sebab dia nak jaga nama dia. So this time around, benda ini kalau anda beli, dah settle dah semua masalah. Memang akan panas, tapi tak adalah kau bawa kereta sampai pegang dia panas, tak. Selagi dia tak shut off, dia okey. Nak shoot 4K memang akan panas. Mana kamera pun, even GoPro pun kau shoot 4K memang panas dan boleh cut off. Yang ini sepanjang kita orang try dia tak cut off pun. Ya. Yeah? So insya-Allah dia okey, lagipun dalam kereta ada aircon kan. Aha.
Then apa lagi? Satu lagi benda yang kami perasan, memang ada dashcam yang shoot 4K dalam pasaran ni dengan harga yang okey-okey, ada yang mahal sikit apa semua ni. Tetapi bila kami uji, memang betul. Kamera depan dia 4K. Tapi bila kita cocok kamera belakang dia ni, kamera buntut dia ni, yang depan ni dah tak shoot 4K. Dia drop jadi 1080p ataupun apa-apalah. Dia bukan 4K lagi bila dia guna dashcam belakang. Bukan dashcam, rear cam belakang. Tetapi untuk 70mm A800S, depan ni 4K bila dia sendiri-sendiri, kita cocok dia ni, yang belakang jarang ada 4K. Adalah, tapi harga dia beribu lah. So yang ini belakang jadi 1080p lah. Dia memang 1080p je dia shoot. Dia bukan shoot 4K. Depan saja 4K. Yang penting bila kita kahwinkan dia dua-dua, yang depan maintain 4K. So yang tu anda hati-hati, kami pun pernah tertipu. Dia ada tulis dalam kotak dia, tapi tulisan dia sebesar kutu babi. Kecil gila bab. Alright, now. Selain daripada 4K apa semua tu lah tu, yang ini macam juga model yang lain, dia ada sistem ADAS. Ini bermakna dia menggunakan visual daripada kamera dia untuk menentukan kalau kereta keluar daripada laluan, dia boleh berbunyi. Dan bila kereta depan berhenti secara tiba-tiba, jarak makin rapat, dia pun akan bunyi warning. Sistem ADAS elektronik dia menggunakan kamera dia sahaja. So, this is pretty smart juga ya. Masa parking, dia ada G-sensor. Bermakna kalau kereta tu kena langgar atau orang gegar, bergegar, dia akan start ambil gambar secara automatik. Tetapi kalau anda nak gunakan fungsi tu, anda kena beli banyak hard wire kit daripada 70mm. Ya, yang ini optional, harga dia tak silap saya bawah RM60. Only then dah pasang benda ni, hard wire terus ke bateri, baru kita boleh guna function 24 jam masa parking engine off pun dia boleh. Dia boleh jaga kereta anda. Jangan risau, power consumption dia sangat rendah. Bateri kau tak akan kong pasal benda ni. Now, harga dia ini, kalau yang depan sahaja, harga dulu dia RM449. Tetapi dengan kereta, kami bagi anda harga dia RM409. Daripada 449 ke 409. Murah kan? Ni kami bagi free. Ni SanDisk ni bro, ni bukannya brand cak ayam, ni SanDisk original ni 64GB, kami bagi free dengan harga RM409. Okay, now, jika anda nak tambah dengan kad yang lebih tinggi, kad 128GB, okay, anda tambah lagi RM30 lah, jadi harga dia RM439, ya. Yeah? Now, bila anda hendak beli ini dan juga yang belakang, harga dia jadi RM469. RM469. Dulu harga dia atas RM500 ya. Ya. Sekarang saya bagi RM469 dan tetap free satu memory card SanDisk 64GB. Now if you want to upgrade this to 128GB, you can, you have to add another RM30. Jadi harga dia RM499. Okey. So RM499 masih lagi bawah RM500. Kau carilah spek yang sama dengan memory card apa semua ni, bawah 800, bawah 500. Cubalah cari kalau ada. Kami memang bagi anda yang terbaik. Tak cukup dengan tu, kami bagi kos penghantaran percuma untuk Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Betul ke ni? Ya, aku call dia jap. Hello, it's ringing. Hi Sharon. Yeah, what's up? I'm checking the info on the A800S, it states here that apa tu, shipping is free for West and East Malaysia, is it? Correct. So free lah, Sabah, Sarawak, Malaysia, mana-mana jaji Malaysia free ya? Yep. Alright, thank you Sharon, you take care. Oh, that's all? Yeah, you're on the video actually. Huh? You are, you will be on the video. I'm calling you live. Alright. Are you serious? Yes. Okay. Bye Sharon. See, betul. Free. Penghantaran free. Janji anda dekat dalam Malaysia, we are giving you free shipping. Ya. Cuma satu saja, nak beli ni kat mana? Bukan dekat Shopee, bukan dekat Lazada, bukan dekat mana-mana. Kena masuk website kami. Bukan kereta.my, kami ada website special untuk jual barang. Nama dia auto2you.my, macam dia tulis kat bawah ni, auto2you.my. Carilah yang ini, okey?
So memang kami janjikan dapat benda ni free dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Promo code dia ialah kereta 88, CARETA 88 tu dia. Ingat, masuk auto2u.my, promo code kereta 88. Tetapi promosi ini hanya daripada 1 sehingga 15 Ogos 2021. Ya, 1 hingga 15 Ogos 2021 anda akan dapat tawaran ini. Tawaran ini free shipping apa semua tu. Itu saja yang kami mampu untuk buat pada anda sekarang ni. Terima kasih kepada anda kerana selalu menyokong kami. This is the best that we can give for you. Cuma limited time lah, 1 hingga 15 Ogos. Jadi, jangan lupa, memang kau tak akan dapat lagi harga ni. Okay, and this is a good brand. Kami tak jual brand-brand yang kami tak pakai, tak percaya. So, kami selalu jual barang yang memang kami percaya. So, itulah sahaja daripada saya. Saya harap ini dapat membantu anda. Tolong pakai dashcam. Okay? Kalau awak tak mampu beli ni atau nak beli lain, pakailah. Okay? Belilah brand lain tapi pakai dashcam. Sebabnya sangat berguna bila ada kemalangan. Na'udzubillah min zalik. Tapi harapan saya, belilah dengan kami. Ya. Kami nak makan juga ni. Besok nak beli ayam. Sekian saja daripada saya, Hazil Samsuri. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.